Halo guys, welcome back my channel. Balik lagi di channel aku Ledina. Dan di video kali ini adalah video pertama aku bikin pas di hari pertama event Valentine dimulai. Dan sekarang ini lagi update ya guys. Dan aku akan coba gacha di videoku kali ini. Sebelum kalian nonton video aku, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan juga lonceng. Terus like, komen, dan share videoku ke teman-teman kalian. Oke, jadi di sini kita mulai dengan membeli Valentine goodies-nya. Dari 5.000 itu dapat 5 GBC guys, Golden Booty Chest. Oke guys, jadi akhirnya dari aku buka 2,5 gems ya, 2,5 M gems. Jadi aku tuh dapat 1 GHC guys, dan kemudian aku itu gacha lagi 1 juta. Ternyata itu enggak hoki guys. Dan ini sisa-sisa item yang aku dapetin dari break GWC sama supernya guys. Jadi aku dapat GHC-nya cuma 1 ya, enggak lebih, mungkin dikasihnya cuma 1 gitu. Enggak boleh banyak-banyak. Tapi itu juga sih lumayan profit ya. Oh ya guys, tips nih buat kalian yang pengen ngegacha di event Valentine ini, sebaiknya sebelum kalian ngegacha buka GBC-nya atau super, sebaiknya kalian bikin dulu potion-nya pakai Well of Love yang item baru itu loh guys, yang di game seharga 5.000. Jadi kalian bisa beli di games atau belinya 3 well atau 4 well gitu, aku kurang tahu. Jadi untuk bikin potion itu kalian memerlukan 200 GBC, dimana nantinya kalau kalian udah kasih 200 GBC ke Well of Love itu, kalian bakal dapet 2 super, yang super goldennya guys, golden butinya maksudnya. Terus kalau untuk beli pakai well sih aku kurang lupa ya berapa harga potionnya itu. Pokoknya potionnya itu kalau udah kalian gunakan itu cuma bertahan selama 30 menit, dan itu akan meningkatkan kalian untuk mendapatkan GHC guys pas kalian break super atau golden putihnya gitu. Nah jadi kayak gini nih, kalau yang udah aku gunakan nanti Well of Love-nya tuh bakal berubah jadi kayak gini guys nih, kayak yang di samping aku ini ya, jadi kayak sumur-sumur gitu. Nah, oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini, dan
Ini itu info buat kalian yang pengen gacha di event Valentine 2021, sebaiknya kalian pakai potion yang ada di Well of Love karena itu meningkatkan banget buat kalian dapetin item-item yang rare, guys. Gitu. So, bye-bye. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan juga tekan loncengnya, guys. See you next time in my video.